Video ini akan ngejawab pertanyaan kalian, yang manakah foldable terbaik di antara Samsung Galaxy Z Fold 6 dan Vivo X Fold 3 Pro. Kita akan membahas dari segi semuanya lah, segi desain, kamera, productivity, foto dan video, dan semuanya sebenar-benarnya digunakan sehari-hari sebagai smartphone foldable. Yuk kita mulai. Keduanya ini punya sistem foldable seperti buku, bukan clamshell, bukan atas bawah tapi kanan kiri. Keduanya punya garis desain yang beda banget menurut gue. Vivo dengan ukuran layar lebih besar memang dalam posisi diterlipat dia tuh lebih besar tapi lebih tipis kecuali bagian kameranya mungkin. Secara feel di genggaman, satu tangan feelnya tuh lebih enak di Fold 6 karena lebih cocok untuk tangan kecil mungkin seperti gue. Dia tuh nyampe di ujung-ujungnya tuh masih enak gitu. Terasa lebih panjang karena memang rasionya adalah 22 sekitar 22,1 banding 9. Tapi untuk ngetik karena lebih lebar di Vivo, kayaknya lebih enak dalam posisi tertutup. Gue menemukan lebih nyaman ngetik di posisi seperti ini di Vivo. Nah, soal mengetik, challenge juga ada di Fold 6. Gini, kalau pakai casingnya, dia tuh memilih ada perlindungan bagian depannya, sedangkan Vivo itu cuman bagian belakangnya. Nah, ini mempengaruhi banget saat ngetik di Fold 6, kanan-kirinya itu agak naik gitu. Agak sedikit berbeda menggunakan casing. Kecil sih mungkin, tapi kerasa. Secara look ya, desainnya secara look mungkin ini subjektif banget. Gue lebih suka bahasa desainnya Samsung. Bentuk yang lebih lancip, squarey dari versi sebelumnya, serta finishing yang lebih doff, itu meningkatkan karakternya. Look and feel Fold 6 itu lebih premium, termasuk desain-desain kameranya yang sederhana dan minimalis. Sedangkan Vivo, secara desain rumah kamera di belakang ini, menurut gue over the top. Mungkin cocok dengan tujuan yang mau mereka capai, karena branding communication-nya adalah mengejar kualitas, terus dia berusaha lebih. Dengan lingkaran besar ini, harusnya menempatkan logo Zeiss, ya memang karena kerjasamanya. Semacam mau bilang, lihat nih, gede kan kamera modulnya, gue Zeiss pula, look at me. Nah gitu maksudnya. Bisa jadi itu kesan yang didapat di awal dan yang mungkin relate dengan yang memang mentingin kameranya. Nah soal kualitas kameranya gimana, nanti kita bahas di segmennya. Nah kita balik ke desain dulu. Dalam posisi tertutup dan begitu dibuka, perbedaan ukuran layar itu sangat kerasa. Kalau saat dibuka, gue prefer Vivo karena lebih besar untuk nonton, untuk baca. Itu lebih enak 8,03 inci nih di Vivo dan 7,6 inci di Samsung. Itu lumayan jauh bedanya. Pixelnya lebih banyak, rasionya beda, termasuk fiturnya. 240Hz touch sampling, Dolby Vision juga ada di Vivo. Ya jelas, karena Samsung just don't do Dolby Vision certification, remember? Ada satu lagi perbedaan saat layar dibuka, yaitu punch hole kameranya. Kalau kayak gini masalah preference. Di Vivo ada punch hole-nya, dia taruh di pojok. Sedangkan di Samsung menggunakan under display kamera. Ini ada plus minusnya. Ada punch hole tentunya bagi sebagian orang mungkin aja keganggu. Kok ada lingkaran hitam yang terus hitam di situ? Screen to body ratio juga jadinya turun. Buat Samsung fans mungkin akan mendebat bahwa nggak kepake juga kamera ini kecuali video call. Dan kualitas nggak penting-penting banget, jadi under display kamera tuh nggak apa-apa. Buat Vivo fans juga pasti akan bilang, kecil lah ini punch hole-nya di pojok kan, nggak distracting kok. Nah, kalian yang mana? Jadi, di desain aja, by looks nih ya, gue pro Samsung soal ini. Benar-benar preference sebenarnya. Subjektif. 1-0 untuk Samsung. Nah, kalau soal ini, kemarin tuh gue sambil bawa dua-duanya jalan-jalan. Gue ke Bali. Gue kebetulan kemarin ke Bali liburan sama anak-anak dan beberapa temen gue yang bawa anaknya juga. Kita nginep di hotel yang sama, main di beberapa tempat main. Yang intinya, liburan ini anak-anak banget lah. Jadi fotonya akan gue coba beberapa mode. Dari yang ultrawide, 0,6 kali, 1 kali, seterusnya sampai zoom and talk. Terus gue akan coba portrait mode, main sama-sama Zeiss-nya lah. Videonya juga sama. Kita akan coba mode otomatik aja. Lalu kita juga akan beberapa mode yang gue sambil jalan, mode vlog. Artinya nanti akan ada tes suara dan mic-nya dan mungkin optical image stabilization-nya. Oke, ini menggunakan kamera depan dua-duanya dan gue jalan balik ke hotel.
Gimana suaranya? Apakah Samsung lebih baik daripada Vivo atau Vivo lebih baik daripada Samsung? Ya, aku pegang Vivo pakai tangan kiri gue dan Samsung pakai tangan kanan gue. Gimana? OIS-nya juga dilihat untuk kamera depan. Does it work? Let me know. Oke, okay, ini mengubah settingan ke 4K 60 frame per second. Sorry. What is that? Can you read? Okay. Yeah, you can have it later after I have dinner, okay? So, secara kamera, foto yang kualitas Zeiss di sini lebih unggul menurut gue. Atau mungkin lebih tepatnya lebih cocok ya. Hasilnya, banyak pilihan yang algoritmanya tuh udah enak di mata tanpa editan lebih lanjut. Samsung bukannya jelek sebenarnya, tapi kali ini kelebihannya tuh ada di tempat yang berbeda, yaitu penggunaan AI. AI edisi sebelumnya yang kayak bisa ngilangin objek atau gede-kecilin objek itu udah menarik di launching S24 kemarin. Sekarang ditambah bisa generative image. Jadi kalau gue bedain, mungkin punya kamera Vivo itu pengen hasil bagus langsung jadi. Sedangkan Samsung mungkin kalau lebih tertarik utak-atik di edit dulu atau dengan AI-nya. Nah, lo yang mana? Di segmen ini, gue sendiri kasih poin buat Vivo. Satu-satu. Duh, yang ini ya, berdasarkan statistik aja mungkin udah jelas ya, Vivo punya baterai yang lumayan jauh lebih besar. 5700 lawan 4400, itu jauh. Dan bener kerasa, gue pakai Vivo sempat mikir, nah ini foldable phone loh, baterainya kok gak habis-habis ya? Gue merasa dengan Vivo ini gue bisa seharian benar-benar dari bangun sampai mau tidur, itu belum habis. Perbandingannya, kalau gue pakai Samsung Fold ini, dengan kira-kira intensitas pemakaian yang sama, jam 6 sore, itu udah agak merah, jadi harus nge-charge. Hey, perlu diketahui ya bahwa video ini tidak disponsori oleh Samsung ataupun oleh Vivo. Jadi gue gak dibayar untuk ngomongin ini. Nah, lo bisa beli kedua barang ini di Last Mall di Lazada. Karena belanja di Lazada itu gak ada overthinkingnya. Ya, kalau lo ada masalah dengan barang ini, itu bisa minta diambil lagi, dikembalikan kalau kita berubah pikiran pun. Dan ini bisa minta Lazada untuk menjemput dan kita gak perlu bayar ongkos kirim lagi. Semua ditanggung Lazada. Nah, kunjungi help centernya Lazada di deskripsi di bawah untuk informasi lebih lanjut. Yuk! Nah, kalau emang baterai itu penting banget buat lo, mungkin karena lo juga jarang punya akses untuk nge-charge atau nggak suka bawa powerbank yang berat, mungkin ini faktor penting. Baterai untuk Vivo 2-1 skornya. Nah, menurut gue nih, seharusnya ya, orang yang beli foldable phone punya harapan bisa membantu produktivitinya secara keseluruhan. Jadi nggak beli cuma buat satu fitur, kamera doang gitu misalnya. Pasti mau smartphone foldable ini berguna secara keseluruhan. Sebelum kita ke AI, ya productivity, AI, productivity semua bisa didasari dengan cara kerja kita. Itu beda-beda bisa jadi semua orang. Kalau kita memang sudah cloud-based misalnya, pakai Google semua. Yang lebih penting sebelum AI menurut gue adalah ekosistem. Productivity sangat didorong oleh kemampuan user memanfaatkan ekosistem. Misalnya, Samsung itu ada Samsung Pay. Kalau lo pakai, akan lebih membantu. Samsung juga udah cukup bagus dengan Health App-nya atau Notes App-nya. Untuk semua yang udah lama pakai ini akan membantu menentukan pilihan. Atau gampangnya, akan sulit pindah ke lain hati. Samsung juga menyediakan banyak pilihan home appliances yang menurut gue tuh yang terkoneksi ke SmartThings itu helpful banget. Artinya, devices seperti TV, kulkas, air purifier, sampai AC. Kalau semua udah terkoneksi ke SmartThings di Samsung, ini akan sangat membantu kita juga. Kayak presentasi di TV, ngatur suhu ruangan, atau sekedar memantau penghematan listrik di rumah itu semua udah terbantu dengan SmartThings. Sedangkan Vivo, ya Vivo memang udah ada TWS, sudah ada smartwatch, betul. Tapi di tempat lain, itu agak kurang, masih jauh untuk bisa dibilang ini ekosistemnya lengkap. Belum lagi AI. Vivo udah ada AI nih, gue udah bahas di video review gue sebelumnya. Tapi banyaknya AI di Samsung saat ini belum tertandingi oleh brand manapun. Dan sama-sama masih gratis. Samsung menyamakan kedudukan di sektor productivity. Dua-dua, wah makin seru nih. Dua
dua-duanya memakai Snapdragon 8 Gen 3. Harusnya sama cepat, tapi ada perbedaan. Perbedaannya ada di satu, pertama besarnya RAM-nya di Vivo. Vivo tuh ngasih 16GB, Samsung itu 12GB. Ini udah 30% lebih banyak sendiri. Nah, perbedaan berikutnya ada di gimana OS-nya memanfaatkan semua infrastrukturnya. Kalau diukur secara benchmark, ini hasilnya. Tapi habis itu kita bawa main game dulu. Gaming di foldable screen yang layarnya sebesar ini enak buat mata, tapi kalau untuk gripnya itu agak sulit sebenarnya. Jadi gripnya harus diubah-ubah layoutnya. Nah, kedua, graphic smooth frame per second-nya itu ini udah di set extra extreme. Samsung bisa di 120 frame per second, tapi frame agak drop di akhir-akhir. Sedangkan Vivo lock di 60, walau udah extra extreme juga. Nah, soal suhunya, di Samsung panas sampai 46 derajat Celsius dalam satu game. Kalau Vivo lebih stabil sedikit di sekitar 39 derajat. Nah, Vivo ini juga udah kita pakai main Wuthering Waves di video sebelumnya, itu pun masih adem, apalagi PUBG. Nah, OS ini pengaruh di ekosistem, ditambah kebiasaan penggunaannya dan preference yang subjektif soal desainnya. Desain UI UX OS-nya tuh pengaruh banget. Tampilan sangat mempengaruhi keputusan. Gua akuin, gue suka feel-nya desainnya One UI. Lebih enak dilihat, lebih enak digunakan, lebih banyak fiturnya, apalagi adanya smart things dan AI tadi. Tapi perlu diakui juga, Vantage OS itu terasa sedikit lebih cepat. Bisa jadi karena lebih sederhananya, tapi juga bisa terjadi karena RAM yang lebih besar 30% tadi. Untuk performance ini agak sulit memberikan penilaian yang objektif, karena lagi-lagi ada preference secara subjektif ya, desain itu. Yes, Vivo lebih cepat dikit, tapi dari looks and feel-nya, gue prefer One UI dari Samsung yang bikin performance secara keseluruhan lebih menyenangkan. So, Samsung leads 3-2 saat ini. Terakhir, yang elemen super penting, last but not least, harganya. Harganya sebenarnya boleh dibilang beda tipis ya. Vivo itu 26.999, sedangkan Samsung mulai dari 26.499. Terdengar ya 500 ribu dari segitu besar tidak signifikan. Tapi kalau kita mau Samsung yang ROM-nya sama, storage-nya sama, harganya jadi 28.499. Sedangkan Vivo dengan storage yang sama, tapi dengan RAM yang lebih besar, dia lebih murah 1,5 juta. Ini juga dengan layar lebih besar, baterai lebih besar, kamera lebih bagus speknya. Secara value for money di sektor harga, Vivo wins. Nah, jadi tiga sama nih, gimana nih? So guys, ini agak susah ya bisa menentukannya, karena menurut gue untuk berusaha objektif, berusaha adil itu susah banget. Ingat, konten ini gak dibayar, dan gue suka banget dengan kedua brand. Di Indonesia, satunya ini adalah brand yang udah lama hadir di Indonesia, established, mimpin market. Satu lagi adalah brand yang growing, datangnya lebih belakangan sedikit, tapi growing banget menurut gue. Gue kalau kerja sama mereka di video-video gue yang lain, gue suka banget dengan cara mereka mempercayakan isi kontennya ke gue, menghargai dan percaya gue, dan bukan gue aja, dan teman-teman sebagai reviewer lainnya. Jadi menurut gue balik lagi ke preference yang gak bisa di-quantify atau dijabarkan dengan angka. Gimana kalian dengan feel design bodinya? Gimana kalian dengan feel design OS-nya? Gimana kalian dengan branding keseluruhan dari brandnya itu? Kayak kampanye produknya gimana? KOL yang kerja sama atau brand ambassador-nya? All the intangibles. Menurut gue, beda RAM, spek kamera, harga yang tipis-tipis, itu semua akan lewat dengan subjektivitas preference kalian. Karena beda-beda angka itu gak segitu signifikansnya. Gue sendiri, kali ini kalau disuruh harus milih untuk memakai sebagai daily driver gue pilih Fold 6. Alasan-alasan paling logisnya adalah penggunaan ekosistem gue yang udah cukup dalam di rumah gue dengan banyak appliances dari Samsung, dan juga feel design keseluruhan dari Fold 6 ini sedikit lebih unggul. Kalian gimana? Gak harus sama, silahkan ramaikan, silahkan kasih pendapat, ramaikan di kolom komen, kasih masukannya kalian ke jagoan mana yang harus improve di Fold 7, X-Fold 4. Gue pastiin perwakilan-perwakilan dari masing-masing brand untuk lihat video ini. Siapa tahu saran kalian masuk ke produk generasi berikutnya. Let's go. For now, bye now, be nice. Bandingin Samsung, Vivo, smartwatch-nya.